Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mamang, teman-teman mancing seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Ketemu lagi sama saya Mamang Ujang Kasep, dan kali ini mamang berada di sebuah kampung dan ada genangan air, teman-teman. Lihat, terlihat ada bintik-bintik ikan. Nanti kita akan coba mancing di selokan ini, apakah ada ikannya. Dan juga di sebelah sana itu ada sungai. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya, bahwa ada sungai. Nah, ini sungai sini. Mitosnya di sungai sini itu ada ikan lelenya, ikan lele tumbo. Biasanya orang-orang pada naikin, nanti kita coba mancing di area sini. Sungainya lumayan panjang dan lokasinya itu di perkampungan, teman-teman. Nah, lihat mamang sendiri berada di suatu perkampungan. Nah, di rawa ini mamang ada lihat percikan-percikan ikan. Nanti kita coba, teman-teman, ikan apa yang bisa mamang naikkan, dan memang mudah-mudahan nanti ada ikan yang naik, lele atau apa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe buat bantu kembangin teman, buat bantu kembangin channelnya mamang. Terima kasih. Oke, lanjut ke poin videonya mamang. Thank you. Oke, teman-teman, ini hiburan sementara kita mancing di selokan pinggir rumah aja. Pun, itu pun, tarik pun, pun, tarik pun, tarik. Woi, dapat strike. Coba lihat ikan apa ini. Ini ikan apa, teman-teman? Wow, dapat ikan strike ini sama keluarga, rekreasi, hiburan. Berhubung memang ada virus COVID-19, jadi kita mancingnya di depan rumah aja yang masih sepi. Dirilis aja pun, masa digoreng? Kita rilis aja ya, guys, karena memang masih kecil, biarkan dia tumbuh besar dulu. Oke, strike pertama mengawali istri saya dan anak saya penasaran melihat cacing, dikira mie. Strike, guys, lumayan buat hiburan, guys, teman-teman. Ini namanya kan apa, betik. Ini teman-teman hiburan kita sementara. Tidak berkeluar. Apakah lele? Betik. Teman-teman, ini ikan betik namanya gitu. Hei, Kak, lihat sini, Kak. Teman-teman, ini ikan betik namanya. Ada kubangan di samping rumah. Tapi ada ikannya, lumayan buat hiburan, teman-teman. Sementara kita tidak bisa mancing ke laut. Karena memang beberapa spot di daerah Brebes sudah ditutup oleh pemerintah. Jadi hiburannya di sini aja kita, guys.
Tiga satu, teman-teman. Coba lihat ikannya, Bun. Ya. Mantap, mancing mania, mantul. Dapat lagi, guys. Petik lagi, guys. Ya, skor 3 sama sementara. Hah? Inter hooh. Hooh. Jadi ini adalah sekedar hiburan semata, teman-teman. Daripada kita nunggu diem di rumah gak ada. Wah, nampaknya lambung saya ditarik. Sepertinya saya juga strike, guys. Strike, guys, hari ini, guys. Serangan bertubi-tubi kan. Lumayan pesta hari ini kita, teman-teman. Pesta ikan betik lumayan di pinggiran depan rumah. Jadi nih, lihat teman-teman, ini lokasi spotnya ada di daerah Jubang Selatri, di tengah-tengah perkampungan, dan memang ada kubangan di selokan, dan benar kata Mas Gondrong Labanan, di mana ada air di situ ada ikan. Lumayan teman-teman, dari suatu tuang, mudah-mudahan nanti ada ikan lele yang naik. Empat lima, ih gede lumayan, Bun. Kasih lihat kamera, Bun. Kurang isu kata-kata nungguinnya. Kak, kasih lihat sini, Kak. Lihat kamerain, Kak. Ya, hari ini Kakak Aisyah dapat satu lumayan betik-betik. Sambil mancing, hiburan. Namanya siapa? Namanya siapa? Dadah dulu, Ahsan. Namanya siapa, Ahsan? Ya, ini dia. Ini ada Umnya juga lagi ngomong. Butuh ya? Butuh, cucu. Oh iya. Lumayan, guys.